kita dalam mendepani masalah anak muda ini bukan sekadar beri nasihat, teguran, kerana anak muda kemudian dia lemas dengan leteran orang-orang tua. Ya. Dia mahu supaya kementerian, kerajaan bagi ruang kepada dia. Program apa yang nak kita adakan? Nafas baru apa yang nak kita perkenalkan? Biar anak muda sendiri putuskan dan kita bincang. Ini pendekatan Malaysia Madani sekarang. Kita tak mau pemikiran lapuk yang lama. Kita tak mau pemikiran yang terkongkong, yang jumud. Kita tak mau ada unsur-unsur yang memecah belahkan kita. Kita adalah saudara, baik keturunan Melayu atau Cina atau India atau Dayak atau Kadazan. Hari ini Malaysia sudah jangka 6 dasawarsa, 6 dekad. Siapa yang ketentukan sama ada Malaysia kekal sebagai satu negara hebat di dunia? Yang akan tentukan, yang akan tentukan bukan orang-orang tua yang lapuk pemikiran nak pecah belahkan rakyat. Yang akan tentukan masa depan ini aman, semua kita bersaudara, semua kita bekerja untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita adalah anak-anak muda sendiri. Ingat, sebagai bapa, ini saranan saya yang serius. Who will determine the future of this country? Can you decide and affirm that you want a united, strong Malaysia? Ini saya lega. Kerana saya dengar sendiri suara dan semangat dan idealisme anak-anak muda. Kerana rakan muda ini satu program untuk memberi ruang saudara-saudara anak-anak memilih. Tetapi kerangka besarnya apa? Kerangka besarnya adalah persiapan suatu generasi yang punya cita-cita murni. Persiapan generasi yang punya nilai kemanusiaan, nilai insan, yang hormat satu sama lain. Yang senang dengan kebaikan, senang dengan persaudaraan, senang dengan kemajuan, senang dengan teknologi baru. Senang dengan music dan hip hop. Ya. Benci dengan rasuah. Benci dengan hipokrisi dan salah guna kuasa. Benci dengan orang yang menghina kaum-kaum lain. Ya. Jadi ini desaan Pakcik Anwar petang ini. Seperti Ana dan saya percaya juga saudara Gani yang mempelopori program ini dulu, rasa lega bila kita lihat semangat anak-anak muda dari pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai daerah datang dengan satu cita-cita. Bagaimana boleh kita selamatkan generasi ini, memupuk nilai-nilai yang luhur dan menyelamatkan negara kita. Saudara pilih,
kita ada pasukan di kementerian, menterinya, di mana menterinya yang saya percaya boleh menjadi jurubicara anak-anak muda. Program mereka, keprihatinan mereka bersama-sama penjawat awam yang terlibat nampak menjurus ke arah itu. Dan bagi pihak kerajaan, perpaduan dengan falsafah Malaysia Madani, percayalah, insya Allah saya akan bagi apa juga sokongan yang perlu kepada anak muda. Yang saya minta, saudara PK, dalam dunia yang mencabar, dalam media sosial yang menggugat, saudara anak-anak harus buat pilihan yang baik. Kerana satu kesilapan satu generasi akan menghukum negara kita ke lembah kehinaan. Satu kekuatan bangkit generasi baru ini, kalau mampu saudara bangkit, percayalah, peta Malaysia, masa depan Malaysia muncul sebagai negara paling hebat di ratau ini. Satu berita baik untuk beliau, terutama yang sekitar 18-20 yang hadir hari ini. Mulai 8 pagi esok, saudara, anak-anak, seperti mana yang saya janjikan, bila Wawa tanya saya di Langkawi, saya jawab, 8 pagi esok 26 hari bulan, akan dimasukkan dana RM200 setiap orang. Gunakanlah dengan cara sebaik mungkin untuk kebaikan. Dan jangan lupa, kita ini manusia, sama ada muda atau dewasa, pertama, sebaik keluar dewan, jangan lupa teks kepada ibu bapa, ulang semangat kasih sayang kepada mereka. Kedua, teks kepada guru-guru, kenangkan jasa dan sumbangan mereka. Boleh begitu? Ini barulah jadi anak muda, rakan muda yang hebat di Malaysia. Bersatu, bersatu sebagai satu pasukan, semangat yang jitu dan cita-cita yang murni. Kata dalam bahasa Dayak, Iban, segulai sejalai. Ada orang Sarawak ni? Baik. Dari sekali lagi, saya ucapkan penghargaan, terima kasih. Dan saya rasa Hanayu telah berikan satu tradisi yang baik dengan memberikan penghormatan kepada saudara Gading Osman, sahabat saya, yang sebenarnya mula menerokai bidang ini walaupun diberi nafas semula. Jadi terima kasih kepada Gani. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Jangan lupa, sebaik saja keluar, mesej kepada siapa? Selepas itu, selepas ibu bapa, siapa? Guru. Terima kasih. Jadi saya sudahi dengan penghargaan setingginya dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apapun kita ikhtiar, kita ada rakan muda, kita ada strategi, kita ikhtiar
Jangan lupa, apapun usaha kita, jangan tinggalkan fatawakkal alallah. Serah kepada Allah SWT untuk memberikan kesihatan, nikmat, keberkatan kepada kita. Kerana sesungguhnya Allah kasih. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah kasih kepada orang-orang yang menyerah dan tawakal kepada-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum.